Niki dengan Bapak sinten, Pak? Pak Ihsan. Pak Ihsan di mana, Pak? Di Sukorno. Sukorno Pasuruan iki. Iya, Pasuruan. Sukorno Kecamatan Rigen. Rigen. Ini gimana ceritanya, Pak? Ini pohon durennya itu dulu yang tidak pernah berbunga nih, Gung. Tidak pernah berbunga. Tidak pernah berbunga ya. Dan berbuah. Iya. Ya, berbunga. Tidak berbunga dan tidak berbuah. Ini umurnya berapa tahun? Ya sekitar 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. 12 tahun. Ya. Nah. Teman-temannya sudah berbuah, Pak? Sudah. Selama ini di, anu, di Tegalan, teman-teman dan, tanaman yang ya, seumuran tanaman ya, ini. Ya sudah. Nah, bagaimana ceritanya kok sekarang bisa berbunga dan berbuah seperti ini, Pak? Gimana ceritanya, Pak? Dikasih ya, Pak, apa? Pak, saya pakai anu, pupuk kilat hanya 2 kali ya ini. Yang jadi dikasih pupuk kilat 2 kali dengan cara dicacah. Okay, dicacah. Dicacah terus ya. Kemudian dikasih kilat. Iya. Dikasih kilat. Ya 2 kali. Hanya 2 kali dicacah seperti ini, dikasih kilat. Hasilnya seperti ini, Pak. Iya. Nih, Pak. Iya. Hasilnya seperti ini. Dan ini berbunga tidak pada musimnya, Pak? Iya. Ya, ya itu. Sekarang kan tidak musim durian. Bukan musimnya. Iya. Tidak musim durian dan ini berbunga. Nggih. Iya. Gara-gara kilat. Gara-gara kilat ini. Nah, niku. Jadi tidak musimnya, berbunga gara-gara kilat. Jarak 2 bulan. Dalam iya. Tempo 2 bulan. Diolesi itu 2 bulan. Bulan. Sekarang tanggal 9 Juni Juli 2020. Jadi 2 bulan yang lalu, Pak, nggih. Iya, dikasih. Bulan yang lalu. Sehingga sekarang menjadi berbunga seperti ini di luar musim, nggih. Iya, di luar musim. Di luar musim, Pak, nggih. Iya. Menurut sampean gimana? Luar biasa apa enggak? Di luar biasa. Lanjutane iku. Berarti kilat luar biasa, Pak, nggih. Luar biasa. Berarti memang reaksinya secepat kilat nggih. Secepat kilat. Berarti Bapak percaya dengan produk ini nggih? Enggak. Ini bebinya. Alhamdulillah. Semoga menjadi padahal mestinya gitu kan disemprotnya daun. Berguna nggih. Bagi petani durian. Ini bebinya berbunga dan semoga berbuah di luar musim. Ini harapannya berbuah di luar musim, di luar musim ya. Ya, terima kasih ini dengan Bapak Muhammad Ihsan. Muhammad Ihsan di Prigen Pasuruan dengan pohon duriannya.